Prayoga sudah datang dijemput Mas Pandi. Tadi ada kendala di motornya, guys. Nah, ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya masih berada di depan rumah Parel Prayoga. Dikarenakan tadi itu timnya Parel, Kak Panus dan lain-lain itu sudah datang dari studio rekaman. Tapi untuk Ananda Parel Prayoga belum datang, guys. Ternyata Ananda Parel Prayoga itu ikut Mas Wahyu naik motor. Mas Wahyu kan tadi ngikutin naik motor, ikut naik motor. Itu di perjalanan ada banyak kempes. Jadi tadi Mas Pandi sama Kelvin itu jemput lagi. Tadi Mas Pandi sama Kelvin naik motor itu jemput Parel Prayoga. Bannya itu bocor di jalan raya sana, di jalan. Jadi sekarang mungkin kalau nggak salah masih nempel atau bannya bilangnya pecah sih. Tadi saya sempat ngomong pas berangkat itu bannya sudah tipis. Ternyata benar di jalan itu ada kejaran ban kempes. Jadi ini Mas Pandi lagi jemput Parel Prayoga di jalannya yang banyak kempes. Nanti mungkin biar motornya itu biar Mas Wahyu yang urus. Yang penting Parel Prayoga bisa istirahat di rumah biar nggak capek ya habis rekaman. Kita tunggu saja nanti di sini bersama teman-teman UPS, kita semua nunggu Ananda Parel Prayoga datang ke rumah, guys. Ah, wis ngerti ya. Nah, alhamdulillah ya, Parel Prayoga sudah datang dijemput Mas Pandi. Tadi ada kendala di motornya, guys. Nah, ini. Bannya baru, guys. Ada kendala di motor. Ye! Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Tenan, sing tipis mau. Ya, ora. Tipis mau kroso aku ya. Anyar apa? Lah gak ini. Tapi kok geretan ini. Nah. Ini teh habis ditambal ini guys ya. Enggak, ganti ban. Tadi di sini ada benangnya, guys. Oh, ini sudah kandel ya. Oh, sudah kandel. Karena malam kan enggak bisa beli baru, tutup tokonya. Ini di tokonya di bengkel tambal bannya diganti, guys. Nah, alhamdulillah Parel Prayoga sudah sampai tujuan ya. Sudah pulang di rumah karena tadi ada kendala di jalan, makanya dijemput sama Mas Pandi. Dan sekarang Parel Prayoga sudah tiba di rumah dengan selamat, guys. Oke, guys, itu tadi informasinya Parel Prayoga malam ini ya. Parel Prayoga itu habis rekaman tadi itu bareng tim naik mobil mau pulang itu ikut Mas Wahyu, karena Mas Wahyu tadi nyusul dari belakang. Ternyata ada kendala di bannya, pecah, guys, di jalan. Tapi kan pecah gembes gitu loh, nggak naiknya kan pelan-pelan Mas Wahyu, jadi nggak ada kendala apa-apa, cuma pecah. Jadi tadi lama para keluarga nggak datang, dan langsung Mas Pandi datang jemput, ngajak Kelvin tadi jemput para keluarga. Mungkin nyariin ban ya, karena ban pecah atau didorongin atau gimana, karena di jalan nggak harus nyari bengkel dulu. Makanya tadi agak lama, ada hampir 1 jaman ya selisihnya ya. Ya, jadi alhamdulillah para keluarga sudah tiba di rumah dengan selamat. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Kita kembali lagi ke warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.